Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak telah mendukung channel kami selama ini. Ini penanganan Grand Livina pada saat dibuka tutup poli seperti ini, mesinnya langsung mati dan terjadi hisapan ya. Yang sewajarnya biasanya adalah udaranya itu malah menyembur keluar, ini berbalik jadi menyedot. Analisa kami mengarah kepada tidak benar di bagian pernapasan. Ini adalah selang VCP. Di sini adalah selang pernapasan yang menyedot udara dari dalam mesin yang melewati selang bagian ini. Ini adalah vakumnya ya. Jadi kalau kita tancapkan, udaranya itu akan menyedot di bagian ruang mesin. Dan kita menganalisa kerusakan terjadi pada tutup flap atau cover valve, terjadi bocor. Di sini banyak genangan oli. Yang menurut kami genangan oli ini adalah hasil kebocoran yang terhisap oleh vakum atau plank atau plat di bagian tutup flapnya, yang seharusnya tertutup rapat itu terjadi kebocoran. Nah, ini kita buka dulu tutup flap-flapnya. Biasanya vakum PCV itu atau selang pernapasan terletak di manifold. Namun kali ini untuk Grand Livina terdapat di bagian langsung di menuju di cover valve ya. Dan ini adalah masing-masing dari lubangnya. Nah, ini cover valve ya. Cover valve-nya ini sebelumnya sudah pernah dibersihkan. Nah, ini sangat hati-hati saat membersihkan atau saat membuka cover valve ini. Karena bila saat pemasangan terjadi kebocoran seperti ini, ini adalah kami lakukan analisa dengan cara meniup. Seharusnya tidak ada asap yang keluar di bagian dalam dari tutup flap seperti ini. Nah, ini kami melakukan tester menggunakan asap rokok untuk mempermudah deteksi. Ini di sini adalah jalur yang berhubungan langsung dengan manifold in. Ini kalau kita semprot pakai karbu cleaner, maka akan langsung menuju ke selang bagian ini ya. Nah, ini akan menyedot ke vakum bagian sampingnya. Apabila saling berseberangan, maka jelas saja udara akan menyedot oli ataupun lainnya di dalam sana. Itu akan jelas mempengaruhi banyaknya oli di bagian ruang bakar. Nah, ini sudah kita lem ulang dan kita sudah press untuk memberikan tekanan kerapatan di bagian planknya supaya benar-benar rapat. Sebelum pemasangan, hendaklah kita melakukan pengetesan dulu ya. Ini kita beri sedikit ketokan untuk kenok-kenoknya supaya rapat. Anjurannya memang penggantian IC, tapi kalau penggantian IC kita harus membelinya ya, harus mengeluarkan kocek lumayan dalam. Maka kami melakukan akal-akalan ceritanya. Nah, ini bisa kita tes menggunakan asap rokok sama seperti saat analisa awal. Ini bisa kita tiup. Apabila terjadi kebocoran, maka kita harus melakukan analisa ulang. Apa kesalahan kita? Apakah dalam pemasangan atau mungkin dari pengeleman yang kurang maksimal? Untuk kami melakukan pengeleman menggunakan lem mesin ya, lem khusus mesin, mereknya bebas. Kami memakai Prematek.
Nah, ini bisa kita tiup memakai asap rokok. Apabila terjadi kepulan asap di bagian dalam, itu artinya kita gagal. Nah, ini tidak kita dapati untuk kepulan asap di bagian dalam, namun langsung asap tersebut ke atas ya, atau ke jalur bagian intake-nya di sini. Ini artinya kita sudah sukses, sudah berhasil, tidak terjadi kebocoran di bagian dalam. Untuk tutup flap artinya sudah beres dan siap kita pasang di bagian mesinnya. Jadi kenapa tutup oli saat dibuka itu mesinnya mati dan nyala mesin tidak sempurna pernapasannya, bahkan di ruang bakarnya sana itu kita buka businya banyak sekali olinya, kemudian di manifoldnya juga penuh oli. Yaitu kenapa? Karena ini adalah lubang intake ya, yang biasanya kita temui lubang intake untuk selang PVC di manifold ya tentunya. Itu sekarang di Livina ini dibikin di dalam ya, jadi di dalam jalur tutup flap tersebut. Kita tes ya, ini lubangnya berhubungan dengan satu manifold. Kita tes ya. Ya, bisa kelihatan. Oke. Ya. Jadi masing-masing lubang ini berhubungan dengan satu jalur daripada intake manifold. Nah, oke, ini sudah apa ya? Sudah diturunkan mesin, sudah banyak biaya ini, Lur. Kita lagi di bengkel teman, bahkan sudah di oversize, tapi trouble-nya belum teratasi. Mudah-mudahan dengan kita tangani cover valve-nya seperti tadi, tanpa penggantian cover valve ya, kalau diganti baru tentunya itu lebih mantap lagi. Sip, semoga berhasil. Kita tampilkan video hasilnya ya, jadi perbedaannya setelah kita perbaiki cover valve-nya. Sip. Ini udah semua, kita akan tes ya. Oke, ini sudah kita pasang semua, ini baru nyala ya. Kita akan membedakan kasus sebelumnya, yaitu pada saat kita buka tutup olinya mati. Oke, mantap, sip. Alhamdulillah sudah sukses, cuman masih hunting ya. Nah, nampaknya idulnya belum stabil. Kita matikan dulu, terus kita perlu idle learning dulu ya, karena habis kita bongkar-bongkar throttle bodinya dan dibersihkan juga tadi di bagian map sensornya. Kita langsung ke proses idle learning, semoga aja lamsamnya lebih bagus. Nah, proses idle learning kita sudah ada video ya di Nissan Livina, di Nissan X-Trail juga pernah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ba, ga, bat, ma. Tuh, ba, ga, bat, ma. Nam, ju, pan, len, lu. Tuh, ba, ga, tuh, ba, ga, bat, ma. Tuh, ba, ga, bat, ma. Nam, ju. Tu, ba, ga, bat, ma, nam, ju, pan, len, lu. Nah, ini kalau sudah berkedip seperti ini, kita tunggu sampai kedipan berhenti dan kita lepas pedal gasnya, kemudian kita starter. Biasanya idle-nya lebih bagus. Ini sudah berhenti ya, kita lepaskan pedal gas. Kita akan start.
Oke. Nah, ini sudah oke sepertinya ya. Sip. Oke, untuk kasus apa ya? Kasus Sutopoli dibuka pada di Nissan Livina mati ya, pada saat dibuka tutup oli mesin dan lamsamnya pun tidak bagus, tidak oke. Ini sudah teratasi. Kita lagi kunjungan di bengkel rekan. Bengkel besar ini lur, minder saya. Sip. Terima kasih setelah menonton video kami yang panjang dan lebar untuk kasus yang agak sulit. Ini sudah habis 10 juta lebih lur, tidak jadi ya. Jadi kasusnya yaitu itu karena kita kembalikan lagi perawatan oli yang kurang, terjadi slot oli dan akhirnya terjadi kerusakan di cover valve-nya. Sip, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.